Seorang ibu histeris saat petugas hendak mengeksekusi sebuah bangunan toko ponsel di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa mengeluarkan semua barang karena pemilik tidak mampu melunasi kredit di sebuah koperasi. Seorang ibu menangis histeris saat petugas mengeksekusi sebuah bangunan toko ponsel di Jalan Andi Arsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ia histeris saat petugas hendak mengeluarkan seluruh barang dari dalam bangunan. Pengadilan Negeri Parepare mengeksekusi bangunan setelah pemilik bangunan tidak mampu melunasi kredit di sebuah koperasi. Meski sempat dihalangi, namun petugas tetap melanjutkan eksekusi dengan pengawalan ketat dari polisi. Agunan di koperasi yang setahu saya koperasi sempat pinjam, cuman karena ada permasalahan di situ dia gagal bayar, akhirnya dilelang oleh pihak koperasi itu, dalam hal ini proses lelang.